මදී බුද්ධ බයි වියි නමෝතස්ස 3 before startා් පට්ටාන class නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද් දහස්ස නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ Some uh, some Buddha's, uh, uh, dear faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma, uh, today uh, we are going to start. Jat paccaya, uh, post conditions. Uh, post conditions. The paccaya, uh, Now, the first of all, we have to know. What is the definition of this Pachaya? Uh, now I think we are all familiar how they divide into Pachaya and Pachayupana. One side is Pachaya condition. The condition where a condition state relates by supporting the condition state. Pachyupana that has arisen before it is the known as uh, post uh condition Pacha jata about the uh, note uh, since the uh, causes arises after the effect in this condition this will appear to be strange uh, about the uh, analogy analogy uh, they have with example no the, this one also the the pali we call आहारियाविकोलानील एपट आहारेतन आहार आहारेतन Oke, okay, sister translate first. Para umat yang penuh keyakinan pada dan sisa dalam drama hari ini kita akan memulai pacajata pacaya. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui definisinya. Jadi pacajata pacaya itu adalah kondisi kemunculan belakangan. Definisinya adalah kondisi di mana pengkondisi, si pengkondisi ya, kita udah tadi Banti bilang kita sudah familiar yang namanya apa itu pacaya, apa itu pacayu panak pacayu pana dhamma jadi si sebab dan akibat jadi di sini dikatakan kondisi di mana pengkondisi berhubungan dengan menyokong dhamma terkondisi yang telah muncul sebelumnya dikenal sebagai kondisi kemunculan belakangan. Jadi catatan di sini ini tampaknya aneh ya karena si sebab muncul belakangan setelah akibat dalam kondisi ini. Berikutnya adalah analogi. Tadi seperti yang diucapkan Bante dalam bahasa Pali. Ini adalah contoh atau perumpamaan. Ya, yeah. uh, which is the condition that support the bodies of young vulture so that they do not die even though they have no food to eat. Uh, this needs further explanation. it is uh, customary for vultures unlike other birds to eat all the food they find and no, not bring back any to the young ones left in the nest the young ones however expect the mother to bring back food for them and ask for it when she returns they are put off with the reply that no food was brought, but that she will do so tomorrow. Uh, this is the reply given by the mother to the young ones until they have acquired wings to fly and search for food by themselves. <laughs> diibaratkan seperti selera untuk makan jadi keinginan untuk makan atau aharasa cetana yaitu kondisi yang menyokong tubuh dari bayi burung bangkai sehingga mereka tidak mati walaupun mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan jadi ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut adalah adalah hal yang biasa tidak seperti burung lainnya adalah hal yang biasa bagi burung bangkai untuk memakan semua makanan yang mereka temukan dan tidak membawa pulang sedikit pun makanan untuk bayi atau burung muda yang ditinggal di sarangnya. Namun burung muda ini si anaknya mengharapkan ibunya akan membawa pulang makanan bagi mereka dan memintanya ketika ibunya pulang. Ibunya mengulur dengan menjawab tidak ada makanan yang dibawa tetapi besoknya dia juga tidak akan membawa makanan apapun jadi ini adalah jawaban yang diberi oleh ibunya kepada si bayi burung sampai burung muda atau bayi burung itu mempunyai sayap untuk dia bisa terbang dan mencari makanannya sendiri. The, here the volition which is associated with the craving for taste. With the uh, desire for the expectancy of tasting food is related to the young vulture by supporting them so that they do not die of hungry. In the similar way, the condition state of mentality which arise later are related to the materiality produced by the four causes that had already arisen by supporting. Uh, that material be so that they continue to produce similar material uh, successfully di sini niat yang menyertai nafsu keinginan untuk merasakan makanan gitu ya untuk rasa oh, itu keinginan dan harapan untuk merasakan makanan menyokong si bayi burung bangkai tersebut sehingga mereka tidak mati karena lapar dengan cara yang sama si pengkondisi si pacaya dama ya berupa batin atau mentalitas yang muncul belakangan berhubungan dengan materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab yang telah muncul sebelumnya dengan mendukung atau menyokong materialitas itu sehingga mereka dapat melanjutkan menghasilkan materialitas yang sama berturutan untuk seterusnya. The another analogy, owing, the, owing to the annual rain which fall later The young trees that already exist grow up gradually and eventually uh, form the uh, forest of such trees. Similarly, uh, they are exit materiality produced by the four causes causes—karma, mind, temperature, and nutriment that arise at every phase of consciousness beginning with the moment of conception. owing to, to the conditioning state, consciousness and mental factors that arise later, the conditioned state, the materiality produced by the four forces gradually develop and arrive successfully there uh, till death. Perumpamaan yang lain, karena hujan tahunan yang pasti akan turun nantinya, Pohon-pohon muda yang telah ada berkembang secara bertahap, dan akhirnya membentuk sebuah hutan yang terdiri dari pohon-pohon tersebut. Sama halnya, ada materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab, yaitu kama, cita, atau kesadaran utuh, ataupun suhu dan nutrisi, ataupun cari makanan. Ini keempat materi yang di hasilkan oleh empat sebab itu merupakan materialitas dari makhluk-makhluk. Mereka muncul pada tiap fase kesadaran dimulai saat mulai momen konsepsi. Karena pengkondisi si sebab yaitu kesadaran dan faktor-faktor mentalnya. Jadi di sini dihitung dari bawangga cita pertama dan seterusnya. Jadi mereka muncul kemudian Kemudian si dama terkondisi si akibat yaitu materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab secara bertahan bertahap akan berkembang dan muncul berturutan sampai kematian. Uh, how paccajata paccaya supports. Oke. Okay? The uh, seedling has to be watered so that it will not die. The water support to the supports the seedling. Also, the child at birth has to be provided with milk so that it will not die. Milk support the child. Similarly, pachajata mentality supports the materiality produced by the four causes so that although the preceding ones cease, the subsequent ones that arise remaining fresh and active while they last. Bagaimana kondisi ini kemunculan ah, bagaimana kondisi kemunculan belakangan ini menyokong atau mendukung seperti halnya bibit harus diberi air sehingga mereka tidak mati maka di sini air menyokong bibit itu. Begitu pula. Bayi di saat kelahiran harus diberi susu sehingga mereka tidak mati. Susu menyokong bayi tersebut, sama halnya batin atau mentalitas yang muncul belakangan, menyokong atau mendukung materialitas yang dihasilkan oleh empat sebab, sehingga walaupun materi yang telah muncul sebelumnya itu padam, materi yang muncul berikutnya tetap segar dan aktif saat mereka masih ada. Uh mentality possess such powerful force that although it depend on the heart base it is related to the materiality produced by the four causes present in the whole body by pacchajata mentalitas atau batin mempunyai kekuatan yang hebat sehingga <coughs> walaupun ia bergantung pada landasan jantung untuk kemunculannya itu yaitu bergantung pada darah di dalam jantung yang merupakan sebuah bagian yang sangat kecil dari tubuh maksudnya landasan jantungnya ya iya si mentalitas ini berhubungan dengan materialitas hasil dari empat sebab yang ada di seluruh tubuh melalui kondisi kemunculan belakangan uh, about the relation by paccayatapaccaya now do you understand with example about paccaya what's the meaning of pacca jatuh? Bante bertanya sekarang apakah kita mengerti dengan contoh tadi tentang kondisi pacar jata atau kondisi kemunculan belakangan? Ya, Bante. Yeah. Okay, now the uh, the relation by pacar jata uh, This one also we are starting from moment. Okay, at the arising uh, phase of rebirth consciousness the They arise only come born materiality. And this is the no as one cause produced materiality. Their the materiality, Since they, uh, there is no materiality prior to rebirth consciousness, the later cannot be related to materiality by pachajata uh, pacha. Now, now you, you, you know, no? the when the uh, partisan chitta arising the together karma born material also arising at that time we cannot say pacca jata pacce okay sekarang hubungan melalui kondisi kemunculan belakangan pada fase kemunculan dari kesadaran kelahiran kembali atau pati sandecita, maka pada waktu itu juga muncul bersama-sama si pati sandecita ini yaitu kama jarupa atau materi hasil kama. Dan ini dikenal sebagai materialitas yang dihasilkan oleh satu sebab, ekaja ek, kaya. Sebabnya cuma satu yang dihasilkan oleh kama jarupa. Jadi waktu pati sandecita muncul, muncul rupa yang dihasilkan oleh dihasilkan oleh kemaja rupa. Jadi dia cuma satu sebab. Karena tidak ada materi yang muncul lebih awal dari pati sandicita atau kesadaran kelahiran kembali, maka pati sandicita tidak dapat berhubungan dengan materi melalui kondisi kemunculan belakangan. Jadi ini ngerti ya. Karena yang namanya kondisi kemunculan belakangan dia muncul setelah ada eh, materi yang muncul duluan. Ini sama-sama muncul. Jadi si Partisan di cita ini tidak bisa uh, termasuk dalam kondisi kemunculan belakangan. Uh, then at the uh, static phase of rebirth consciousness, temperature born materiality utaja rupa arise. Now you know the standing moment of the Partisan Dicita, no? The arising uh, utuja rupa. When this uh, is taken together with the karma born material already present, the uh, materiality is said to be two course produced materiality, vijakaya. At this time, the karma born material, which arose with rebirth consciousness, has reached the uh, static uh, phase. Uh, but since the next consciousness, the first uh, Bhavanga, first life continue Bhavanga Chitta, has not arisen uh, and is uh, therefore not present. It cannot be related to the Kama-born material which had reached static space. The reason is that, uh, that in present condition, where Pachajata uh, Pachaya, uh, Pachajata present is uh, dealt with, the uh, relation takes place only when the state are present at the very instance uh, now you know but the, the standing uh, moment of Patishanti uh, the Uttuja Rupa was arising the, in, in the present at that time uh, in the present moment we can call Dijakaya because now already Kama born Rupa Kama Group, and Uttuja Rupa already there But uh, before I start the first Bawangga, before I start the first bawang, before appear the first Bawangga, at that time already uh, DJ kaya Kemudian, pada fase statis dari kesadaran kelahiran kembali, utuh jarupa atau materi hasil temperatur itu muncul. Jadi, patisan di momen yang bentuk tadi kamar jarupa. Nah, ketika dia berlangsung muncul bertahan pada momen titiknya itu muncullah utu jarupa. Jadi ketika si kama jarupa kan sudah ada, kemudian muncul lagi utu jarupa, maka pada momen itu dikatakan materinya disebabkan oleh dua sebab, yaitu dwija kaya, ya sebabnya si kama jarupa disebabkan oleh kama dan disebabkan oleh temperatur atau utu. Jadi pada waktu itu Kama jarupa, materi hasil kama yang muncul bersama dengan kesadaran kairan kembali telah mencapai fase statisnya. Tadi ini ya, berarti tadi kan dia muncul waktu pati di cita. Si kama jarupa sekarang dia juga dalam pos, uh, posisi dalam fase statisnya. Tetapi karena kesadaran berikutnya, si bawang kaca pertama itu belum muncul, maka dia tidak ada si. Bawang gacita pertamanya itu tidak ada, jadi dia tidak bisa berhubungan dengan kama jarupa yang telah mencapai fase statis. Kan kita bilang tentang pasajata ini ya, jadi kesadaran yang berikutnya itu dia berhubungan dengan materi yang sebelumnya, sedangkan bawang gacita pertama belum muncul, jadi dia tidak bisa uh, karena tidak hadir. Jadi alasan ini kenapa, karena pada kondisi saat itu di mana kita sedang berbicara tentang kondisi kemunculan belakangan hubungannya itu hanya terjadi ketika si dama-dama ini ada pada momen itu. Jadi baik si pengkondisi maupun si akibat mereka sama-sama ada. The when life continuum arises, however, it is related to the above Two cause produced material. The Vijaya present at that time by uh, Pacha Jata Pache. Then at the arising uh, phase of this uh, life continue the mind-born material arises. Now the the arising the moment of the first Bhavanga Chitta at that time, mind-born material arises. So with the previous two cause produced materiality, the materiality present is said to be tijakaya, three course produce materiality. The second life continue with arises after the first life continue cease is related to the three course produce materiality by pachajata pache. Now uh, I think you understand. Namun ketika bawangga cita... Pertama muncul, jadi bawang gacita pertama muncul ya, iya berhubungan dengan materi yang dihasilkan oleh dua sebab yang telah disebutkan di atas, dwijakaya tadi tradisi Kamaja dan Utuja ya, yang pada saat itu, um, yang ada pada saat itu melalui kondisi kemunculan belakangan, artinya ketika si bawang gacita pertama muncul, sudah ada dua jenis materi yang disebabkan oleh dua sebab yaitu kama dan utuh. Jadi ini bisa dikatakan masuk ke dalam kondisi kemunculan belakangan. Kemudian pada momen kemunculan dari bawangga cita ini, jadi bawangga cita pertama muncul, maka di momen upadanya itu dihasilkanlah cita jarupa atau materi hasil kesadaran. Jadi bersama dengan kama jarupa dan Utu jarupa dua yang sebelumnya ditambah cita jarupa maka materi saat ini disebut sebagai materi yang dihasilkan oleh tiga sebab yaitu tiga kaya kemudian bawangga cita kedua yang muncul setelah bawangga cita pertama padam berhubungan dengan materi hasil dari tiga sebab ini yang tiga sebab ini muncul sudah muncul sebelumnya ya di bawangga cita pertama. Jadi bawangga cita kedua berhubungan dengan materi yang dihasilkan oleh tiga sebab melalui kondisi kemunculan ke belakangan. As for the nutrient bone material, ahar jerup, the arises, there are, there two meaning, uh, to two explanation about ahar jerup, in the case of a uh, womb born bean, uh, two or three weeks after uh, conception, when the food taken by the mother penetrates the embryo. And, embryo. and the, the second one, in the case of moisture-born or oh, born and spontaneously-born beans. Uh, when saliva is swallowed or when some food is taken, uh, when this materiality arises, the materiality that is present inside to be 4 chatujakaya, four produce materiality. Then each of the consciousness that arises later is related to the four cause produce materiality that uh, present, uh, uh, present uh, it by uh, pachajata-pachi. <laughs> Materi yang keempat yaitu materi hasil dari nutrisi atau ahara jarupa. Ia muncul pada jadi dibagi dua: satu makhluk dengan kelahiran dari rahim, jadi dua atau tiga minggu setelah konsepsi, ketika makanan yang dimakan ibunya sampai pada embrio, maka muncullah si ahara jarupa kemudian pada makhluk dengan kelahiran melalui kelembaban dan kelahiran secara spontan, maka di mana ketika ludahnya ditelan atau ketika makanan dimakan, maka juga muncul ahara jarupa. Ketika materialitas jenis ini muncul, maksudnya si ahara jarupa, maka pada saat itu materialitasnya disebut sebagai materi dari hasil empat sebab satu kaya, karena tadi sudah ada kamaja, sudah ada utuja, sudah ada citaja. Ketika muncul aharaja rupa, jadi ditambah lagi satu sebab menjadi empat sebab. Satuja kaya, Kemudian setelahnya, setelah muncul si ahara jarupa ini, tiap kesadaran yang muncul terus berikutnya akan berhubungan dengan materi-materi hasil dari empat sebab atau satu jakaya yang mendahuluinya, yang telah muncul mendahulinya melalui kondisi kemunculan belakangan. Ya, yeah. The analysis according to Pache Nidhesa. Now how the Lord Buddha's explanation. පච්චා ජාත චිත්ත චේතිසිකා ධම්මා දෙසිස පච්චයා.ciness and mental factors whichර after පච්ච යුපපන්න දම්මා. පච්චයුපන්න පුරේජාතස්ස මස කාය forද bodyිරස beforeද පච්චේ දම්මා. නවිසි්ුපන්න after පච්චයා. pachaja, uh, the pachaina, is a condition as postnesses uh, postness conditions, okay? Uh, about uh, uh, meaning, there are four mental aggregates, the four nama kanda. Uh, subsequent, first life, continue, uh, uh, the first bhavanga uh, to, until, uh, chuti Chitta, until Chuti, until that moment, excluding four immaterial resultant uh, Chitta during life in uh, five aggregate plane. Now, uh, that Pachajata, Pachaya, we are talking only in the Pavati uh, moment, Pavati moment only. We are not talking about the Patisandhi Chitta and uh, we are not talking about the uh, four immaterial resultant uh, citta. They all are excluded. The partisan citta is already exploding here, and the four immaterial resultant chitta is e exploding. Okay, so we are uh, talking only in the five aggregate plane: bhumi uh, Now uh, this is a විකන්සේ uh, 85 චිතාක් loadඩ 4 අරූප විපාකා පසදි 52 චේතසිකා එබෝන් ටල් due to 1 334කානො ඒකචකාය දෙ දෙජකාය තිජකාය චතුජකාය වද only කමබෝන් material වින් කොල් ඒකචකාය කම්ම බෝන් උතුජබෝන්

So uh, this is the meaning. Sekarang kita lihat analisa menurut Pacayani Desa. Jadi pasal jata cita sikat sebagai sebab yang artinya kesadaran dan faktor mental yang muncul setelah dhamma terkondisi menyebabkan jadi puri sa imasa kayasa dia menyokong tubuh ini yang muncul lebih awal atau sebelum si pengkondisi. Jadi melalui pacaya satinya adalah pacacata, pacayena, pacayo melalui kondisi kemunculan belakangan. Jadi di sini kita lihat si pacayu panadama itu munculnya lebih awal atau sebelum si pacaya dama. Di sini kita lihat terdiri dari empat nama kanda. Jadi semua batin ya mentalitas Yakni, bawangga, cita pertama, dan seterusnya, kecuali empat arupa wipaka, kemudian di sepanjang kehidupan, di dalam alam dengan lima kanda. Jadi, di sini yang tidak termasuk adalah pati sandi cita. Tadi sudah disebutkan, ya, pati sandi cita itu tidak bisa masuk dalam kondisi pacar jatah. Kemudian empat arupa wipaka tentu saja karena kita bicara tentang kesadaran dan materi sedangkan arupa itu tanpa rupa jadi dia pasti dikeluarkan jadi di sini tidak berbicara tentang pepati sadicita, dia hanya berbicara tentang uh, pawati di alam dengan lima kanda maka tadi ya yang dikeluarkan adalah pati cita dan empat arupa wipaka itu tidak termasuk. Maka kita lihat di sini apa sajakah kesadaran yang termasuk dalam pacajata pacayo tentunya dari 89 kita keluarkanlah si empat arupa wipaka dan juga patisan kita keluarkan. Kemudian kemungkinan faktor mentalnya ya tetap 52. Kemudian pacayo panadamanya pacayupana atau si akibat yang muncul lebih awal tentunya materi yang dihasilkan oleh satu sebab, dua sebab tiga sebab, ataupun empat sebab, jadi kalau yang satu sebab, tadi masih ingat ekaja, itu adalah yang hanya dihasilkan oleh kama pada momen patisan dicita itu muncul, tadi kan muncul kama jarupa jadi cuma satu sebab, kemudian setelah itu pada momen titik dari patisan Pati dicita muncullah kama dan utuja, sehingga dia dua sebab. Kemudian yang ketiga adalah tadi pada kemunculan bawang cita pertama itu muncullah cita jarupa. Jadi sudah ada tiga jenis materi. Maka dikatakan materi dengan tiga sebab kama cita uh, kama utu dan cita. Kemudian tadi waktu muncul ahara jarupa maka sudah ada materi dengan empat sebab kama cita utu dan ahara. Jadi materi hasil dari satu sebab, dua sebab, tiga sebab ataupun empat sebab yang telah muncul bersama dengan kesadaran kelahiran kembali yang muncul sebelumnya dan juga dengan kesadaran-kesadaran yang lain yang pada si materi itu telah mencapai fase statis. Jadi ketika ini terjadi pacar jata si materinya sudah mencapai fase statis ya dia itu syarat di si pacar jata jadi dikatakan tadi pati sandi cita yang muncul bersama dengan pati sandi cita itu semua termasuk gitu ya bersama dengan semua kesadaran lainnya kecuali yang tadi empat arupa wipaka dan si pati sandi cita itu tentunya tidaknya jadi ini materi saja about the conditioned and uh, conditioned state pacha and Pachupan pan how we understand again uh, from the table above uh, it will be seen that the conditioning state are the mentality which arise after materiality the conditioned state which had arisen then ex uh, exist state uh, the before the Mentality. That since the conditions state are materiality, this condition does not occur in the immaterial plane, where there is no materiality. And since the condition state are mentality, this condition does not occur in the non-recipient plane, where uh, there is no mentality. That is why mentality in the five aggregate plane have to be taken and why the four immaterial resultant which occur only in, in the immaterial plane have to be excluded. Okay, you understand? Dari tabel di atas, sekarang ini ya, dama pengkondisi dan terkondisi. Dari tabel di atas, Dapat dilihat bahwa si pengkondisi adalah batin Jadi cuma batin yang menjadi pengkondisi atau mentalitas Yang muncul setelah materialitas sebagai dama terkondisi Yang telah muncul lebih awal atau sebelum mentalitas Karena si dama terkondisi adalah materi Ya, si akibat adalah materi atau materialitas, maka kondisi, kondisi ini tidak terjadi di alam arupa karena nggak ada rupa nggak ada materi ya sudah pasti nggak bisa termasuk si pacajata. Jadi dikatakan di mana tidak ada materialitas dan karena pengkondisinya adalah batin atau mentalitas maka kondisi ini juga tidak berlaku tidak terjadi di alam asanya satu tanpa batin gitu ya, tanpa persepsi, tanpa kesadaran. Di, maka dikatakan di mana tidak ada mentalitas. Inilah itulah mengapa batin atau mentalitas di alam dengan lima kanda atau pancak wakara bumi ini termasuk dalam pasca jata pacaya dan mengapa pula empat arupa wipaka berarti yang di alam tanpa materi itu tidak terjadi uh, yang hanya terjadi di alam arupa itu dikeluarkan atau tidak termasuk di dalam paca jata paca ya. Uh, some example of paca jata uh, relation in detail. Okay. Uh, rebirth consciousness is not a condition state of pacca jata paca because there is no Uh, mete, uh, materiality as the condition state which had arisen before it I already mentioned before no. Uh, but first uh, life continue first bhavanga, patama bhavanga is related to karma-born materiality uh, which had arisen together with the preceding rebirth consciousness it is arising sub uh, mind moment ේ ව පස බව බවබ පසදි 3 සි රසිපාද bangෝ පසදි නමක්හඳ The, under the first Bhavanga, they Bhavanga, uh, okay. now the theration the the the, the can produce only கம because க we call ඒयப்பන්නय what is the part those are actually the chitta uh, the uh, after three mind moment chitta already perished, already uh, disappeared. No? but but still the kamaja rupa alive the then the first bhavanga nama kanda is a protect the supporting to the to, uh, to leave uh, kamaja the kamaja that's why Uh, the first bawang, the cinta, become facha jata facha facha jata facha Oke, okay? uh, now I think you yeah, okay Please try uh, step by step. No, Sekarang kita lihat beberapa contoh dari hubungan kemunculan belakangan secara mendetail seperti tadi sudah disebutkan, pati sandi cita atau kesadaran kelahiran kembali ini tidak termasuk sebagai pengkondisi dalam pasca data pacaya atau kondisi kemunculan belakangan karena tidak ada materialitas sebagai dama terkondisi yang telah muncul sebelumnya karena dia kesadaran pertama sebelumnya nggak ada materi jadi dia nggak bisa uh, termasuk sebagai pengkondisi dalam pasajata pacaya kemudian yang kedua bawangga cita pertama berhubungan dengan kama jarupa yang telah muncul bersama dengan pati Sandi cita yang muncul sebelumnya, yaitu pada momen kemunculannya. Lihat diagram di bawah ini. Jadi kita lihat di situ ada pati sandicita, PS, B1 itu adalah bawangga cita pertama. Nah, di situ ada 000 itu adalah tiga sub momen jadi pati Sandi cita, semua kesadaran itu upada titik bangga jadi di sini hanya berhubungan dengan pati sandi nama kanda. Jadi dengan yang batinnya ya. Kemudian pada momen pati sandi pada dimulai dari kemunculan upada, dari upada itu sudah mulai dihasilkan kama jarupa. Maka di situ disebut sebagai ekaja karena dalam tiga sub momen itu terus dihasilkan kama jarupa dan karena cuma satu sebab oleh kama, maka disebut ekaja kaya. Nah, di sini si ekaja kaya ini akan menjadi akibat atau dama terkondisi bagi si bawangga cita pertama. Maka kita lihat di sini bahwasannya tadi dalam Rangkaian kesadaran kita tahu kesadaran itu akan padam setelah tiga momen tetapi si materi itu masih ada. Jadi dari yang bawangga cita pertama, dari upada titi bangga itu dihasilkan banyak kama rupa dan mereka masih ada pada saat kemunculan dari bawangga cita pertama. Maka bawangga cita pertama mensepot, mendukung untuk si ekaja kaya rupa yang dihasilkan oleh kama yang telah muncul sebelumnya melalui kondisi paca jata pacaya. Uh, about the first uh, life continuum, Patam Bhavanga is also related to uh, Kama bone and temperature bone material which had arisen together with the preceding rebirth consciousness at its standing sub-mind moment. So, first life continue. Patama bhavanga is related to two course uh, produced material uh, material Dijakaya, which had uh, reached their standing phases by the force of achajaat achya. See the diagram to below. And now you see uh, about the patisandi nama kanda. Now in the patisandi uh, rising moment, the kama bone. Uh, Rupa already arrived. In the standing moment, Utuja Rupa also arising. Stand moment, Utuja uh, Rupa arising. At that time, become Dijakaya. Become Dijakaya. That's why the, the first Bhavanga, the Namakanda of first Bhavanga, they're supporting to protect the Dijakaya. Okay? I just understand, now? Yes. Sekarang kita lihat lagi Si Bawangga Cita Pertama tadi di kalimat sebelumnya dikatakan dia berhubungan dengan Si Eka Jakaya berdasarkan pacajata Pacaya. Kemudian Si Bawangga Cita Pertama ini juga juga berhubungan dengan Kama Jarupa dan Putu Jarupa yang telah muncul bersama dengan kesadaran kelahiran kembali pada momen titik, pada momen statis atau bertahannya. Jadi ketika pati sandi cita muncul, tadi upadanya itu muncul kama jarupa. tiap momen muncul kama jarupa. Nah pada kiti, momen momen kiti, maka muncullah utu jarupa. Jadi pada waktu itu Bawangka cita pertama berhubungan dengan materialitas dengan dua sebab atau dwijakaya yang telah mencapai fase statisnya dengan kekuatan dari kondisi kemunculan belakangan. Jadi bawang gacita pertama itu bisa dua jenis ya saja yaitu pertama tadi dengan ekaja, kedua dengan yang duija kaya. Karena pada momen titi dari pati dicita cita muncullah utujarupa, jarupa sehingga bawang gacita pertama juga men-support, melindungi, men-support si Dwija Kaya berdasarkan kondisi kemunculan belakangan. About um, the 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 diagram there are two pieces the copy ya kamu jauh tuh there two pieces enough one na uh, one line itu nampak dua sebenarnya sama ya hmm. oke okay. But the second life continuum, Dutya Bhavanga, is related to kamma born materiality, Temperature born materiality, and Mind born materiality, which had arisen together with the first life continuum. At, the, at its arising sub mind moment, there are uh, there three cores produced materiality, which had uh, reached their standing phases by the force of.

then the, 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 the second bhavanga is uh, uh, going to protect the three kaya. What are the three kaya? The kama, kama dan ahar rupa. Oke. Okay. Sekarang yang ketiga. Sekarang kita cerita tentang bawangga cita kedua. Tadi kan sudah bawangga cita pertama, sekarang dutia bawangga atau bawangga cita kedua berhubungan dengan materi hasil kama atau kama jarupa, kemudian materi hasil temperatur atau utu jarupa dan juga materi hasil kesadaran atau cita jarupa yang telah muncul bersama dengan bawangga cita pertama pada sub momen kemunculan cita dari bawangga cita pertama itu. Jadi ini adalah materi yang dihasilkan oleh tiga sebab atau tiga kaya yang telah mencapai fase statis atau fase bertahannya dengan kekuatan dari kondisi kemunculan belakangan atau pasca jatah Jadi kita lihat di diagramnya pada momen patisandi di saat patisandi sudah dihasilkan kama jarupa pada momen patisandi saat titik dihasilkan juga utuja rupa. Jadi sudah dua sebab ya waktu momen kesadaran patisandi. Kemudian memasuki bawangga cita pertama maka pada upada momen sub momen kemunculan dari bawangga cita pertama dihasilkanlah cita jarupa. Nah pada waktu itu sudah ada totalnya materi dengan tiga sebab kamaja, utuja dan citaja. Maka tadi jadi tiga kaya gitu ya itu disebut tiga kaya. Maka bawangga cita kedua berhubungan dengan si materi dengan tiga sebab yang sedang dalam kondisi statis mereka dia mensepot atau melalui kondisi kemunculan belakangan. Last part they understand or not? I don't know. Kalau tidak mengerti nanti boleh tanya ya okay, nanti. Uh, then when nutrient born materiality arises and reaches the standing phase. The consciousness that immediately arises after is related to the four course produced materiality. We call ja, which had uh, reached their standing phases by the force of Pachajata -Pacha, See diagram four below. Uh, now uh, about the chitakana preceding Namakanda. Uh, chitakana uh, succeeding kanda. Okay. now kamma utu citta ahar therefore kaya already appear first after the succeeding nama become become jata. okay? I think I understand no? Yes nanti. Hmm. Sekarang pada momen munculnya si aharaja jadi ketika materi hasil nutrisi atau aharaja rupa itu mulai muncul Tadi kan sudah dijelaskan ya, misalnya si pada setelah beberapa minggu setelah konsepsi yang itu ya. Jadi ketika aharaja pertama kali dihasilkan atau muncul dan mencapai uh, fase bertahan, maka kesadaran yang segera muncul setelahnya berhubungan dengan materi hasil dari empat sebab satu jakaya yang telah mencapai fase statis atau fase bertahannya dengan kekuatan dari kondisi kemunculan belakangan. Jadi dari diagram empat ini kita bisa melihat itu citakana. Jadi artinya setiap kesadaran ya setelahnya ini kan semua kesadaran ada momennya disebut Nama kanda yang sebelumnya atau batin ya, nama kanda itu batin yang sebelumnya, kemudian nama kanda yang berikutnya. Jadi kita lihat untuk misalnya nama kanda yang sebelumnya saat aharaja sudah muncul, maka di situ materinya jadi empat sebab kamaja, citaja, utuja, dan aharaja. Maka si Citakana kedua ini menjadi si pengkondisi, mensepot pada satu jakaya atau materi hasil empat sebab yang telah muncul sebelumnya dan sedang berada dalam fase statis melalui kondisi kemunculan belakangan atau pas saja tak percaya Oke okay, now I think you understand about the ekajakai bijakai satu catujakai catu no now there are the uh, some more explanation uh,

And had reached the standing phase. Uh, with the brahmaas in the fine material plate, uh, nutriment bone material does not arise. Therefore, three cores produce material, tijakaya, is meat for the brahmaas, and four cores produce material, chatuja for sensual. Uh, Beans, karma, vachara Beans. The uh, see the diagram five and six below. Uh, I think the uh, because in the Brahma world don't have any Ahara because so that there are only three tijakaya. In the uh, sensual world They are chatujakaya and the one more example uh, also explaining here. मनोदा uh, Oke, okay, now the avajana citta is pacca jata, pacca the uh, the pacca, the pacu panna tija kaya o catuja kaya. Ini dikore manodwar proses. Sekarang kita lihat untuk dapat mengerti. Tadi Bante bilang apakah kita sudah mengerti tentang ekaja, kaya, dwijakaya, tijakaya, dan satu jakaya. Jadi berikutnya, bagaimana kita mengerti pacar jatah pacar ini dalam rangkaian kesadaran. Yang pertama, dua kesadaran pengarah pintu atau awajana berhubungan dengan materi hasil dari tiga sebab atau empat sebab tijakaya atau satu jakaya yang telah muncul bersama dengan satu dari lima belas bawangga cita di alam dengan lima kanda atau panca wakara bumi dan mereka telah mencapai fase statisnya atau fase bertahannya. Kemudian di sini dikatakan untuk Para Brahma di alam materi halus atau rupa wacara bumi, maka materi hasil nutrisi tidak muncul maka dia disebut tiga kaya yang dihasilkan cuma kamaja utuja dan citaja jadi tidak ada aharaja makanya yang untuk di alam Brahma Yerupa wacara itu hanya tiga kaya jadi oleh karenanya Pijakaya itu merujuk pada makhluk Brahma dan materi dengan empat sebab atau catu jakaya merujuk pada makhluk di alam indra atau kama wacara bumi. Jadi kita lihat dari diagramnya, diagramnya. Nah, si awajana, diagram 5 ini berarti si mano wajana ya pengarah pintu. Satu kesadaran sebelumnya itu adalah bawanggu paceda. Maka yang namanya kesadaran kelangsungan hidup itu adalah satu dari kemungkinan 19 ya kan 19 kesadaran tetapi kita 19 itu kita kurangi empat yang tadi arupa wacara karena kan kita bicara jatah, harus ada materi yang arupa kita keluarkan maka di sini adalah 15 panca wakara bawangga ada 15 kemungkinan bawangga cita kemudian kita lihat di sini di alam Brahma tadi dikatakan kalau di alam rupa wacara di alam Brahma itu tidak kaya karena dia tidak ada nutrisi. Sedangkan untuk di alam dengan lima kanda atau si panca maka bawangga citanya itu adalah di sana terdapat satu kaya, materi yang dihasilkan itu dihasilkan oleh empat sebab ada kama Kamaja, utuja, citaja, dan aharaja rupa. Jadi, <coughs> di sini Manodara Wajana atau si Awajana ini menjadi pacar jata bagi tiga kaya untuk makhluk di alam rupa wacara dan dia menjadi pacar jata bagi makhluk di pancak wakara bumi dengan materi yang satu kaya dengan empat sebab. Oke. Okay. ම් පත් පො පචෝකාරභූමි පචත්වාරා ව්‍යන චිතස පච්චා ජාත පච්චය ඇයින් ද පචපන් පච් පුපන්න තිජකාය චතුජකාය ඉ රූපාවච්චරරයම් ද තිජකාය ද කාමාජරින්ද චතුජකායි දෙසේේ චක්කු විඥාන චිත චකු විඥාන ද කද ट रोफाई आफ्टो कैन लिवंटी मैं बिकॉज ද අද 16ී ම නාම කන්න ඔ පොෙක් ද රෝප. බක් exampleල් නව ද 15 ව පචත් ර ව්‍ය නවස සු පියසින් ද ඇද ස රසින් කම්ම උතු චිත්ත ඕ කම්ම චිත්ත උතු ආර4ෝ තිචත්ක කාය. ල් චතු කාය ඇරයිසින්ද සං ල

the protecting the uh, uh of the panchadwara vajjana citta, uh, etc you have to understand that this is pacca jata di diagram ke-6 di sini awal adalah panca dwara wajana. Tadi kan sekarang panca dwara wajana. Maka kita lihat si panca dwara wajana ini menjadi pacca jata, dia melindungi, mensupport rupa-rupa yang telah dihasilkan sebelumnya yang dalam masa statis. Jadi kalau di alam Brahma tadi sama dia cita tija kaya yang kama utuja dan cita tanpa ahara, sedangkan di alam dengan kama wacara di alam indra itu dia mensupport kepada materi yang dihasilkan oleh empat sebab atau catuja kaya. Begitu pula misalnya caku winyana. Caku winyana di antara semua pancawinyana ya sama maka dia menjadi pacar jatah bagi materi-materi atau rupa-rupa yang telah muncul sebelumnya Jadi dan sedang berada dalam fase statis. Jadi sama kalau di alam Brahma tentunya materi yang tidak kaya, sedangkan di Kamawacara atau di alam Indra tentunya materi yang Catuja kaya dihasilkan oleh empat sebab Begitu seterusnya untuk si cana Juga demikian Santirana, Watapana dan seterusnya Di sini kita lihat bahwasannya Rupanya ini si akibatnya ini selalu muncul Lebih dulu dan dia punya rentang hidup 17 uh, momen kesadaran Jadi pada waktu itu Misalnya di kita lihat di panca Dora wajana. Tadi Bante kasih contoh di panca Dora wajana. Ketika muncul si panca Dora wajana, maka dia mensepot, mendukung materi yang dihasilkan oleh tiga sebab atau empat sebab yang telah muncul sebelumnya dan sedang berada dalam fase statis. Maka si panca Dora wajana ini kan begitu dia muncul, dia padam dengan tiga sub momen gitu ya. Jadi satu kesadarannya itu dia padam, tetapi si materi itu akan bertahan selama 16 momen kesadaran berikutnya atau 51 uh, dikurang tiga gitu ya. Sub eh, dikurang satu sub momen berikutnya. Jadi <coughs> maka di sini dikatakan kesadaran setelah si pancadwara wajana ini dia mensupport walaupun si pancadwaranya sudah padam, dia mensepot si materi yang telah apa ya dihasilkan sebelumnya baik tijakaya atau satu Jakaya. begitu juga caku winyana dia juga mensepot karena mereka masih ada kan yang tadi yang dihasilkan oleh si Pawangga Cita pertama maupun si Panca Dora Wajana, semua materi itu masih ada, berlangsung 17 momen kesadaran. Jadi kesadaran-kesadaran yang muncul berikutnya, baik Cakwinyana, Sampaticana, Santirana, Watapana, Tujuh Jawana, selama masih dalam, kalau dihitung dari pancadwara berarti 16 kesadaran berikutnya itu, mereka semua merupakan Pachajata, mensepot materi-materi yang telah dihasilkan sebelumnya yang masih berada dalam vo, apa fase titik ataupun fase bertahan. Jadi sekarang kita dapat mengerti yang mana yang disebut pacaya, yang mana yang disebut sebagai pacayupannya. The eye consciousness, Taku o uh, any of the fivefold sense consciousness is related to three or four uh, kaya, uh, three or four, uh, cause produce materiality. Which had arisen together with the five door adverting uh, consciousness uh, and uh, had reached the standing phase, the diagram seven below. Now you see, uh, we already explained, no? Uh, the pacha uh, is chakku vinyana chitta. About the pachupanna is a kamma utu chitta, the teacher kaya of the ropa the, the, the chatuja itu Now we already explained that this is a way to understand. Sekarang contoh berikutnya tadi sudah dijelaskan sama ya Berarti caku winyana Salah satu di antara lima kesadaran indera Dikali dua yang aku dan aku salah gitu ya Berhubungan dengan materi yang dihasilkan oleh Tiga sebab atau empat sebab Jadi sama tiga kaya di alam Brahma Dan satu jakaya kaya itu di Alam Indra, di mana mereka telah muncul bersama kesadaran pengarah lima pintu atau pancak Dora Wajana yang telah mencapai fase statis atau bertahan. Artinya si materinya ini ya sudah mencapai fase statisnya atau bertahan. Ya, nampak di diagramnya ya cakuinya. Nah, dia men materi-materi yang dihasilkan tiga sebab oleh empat sebab yang telah muncul bersama dengan pancak Dora Wajana. The The Sampatichana Chitta receiving consciousness, huh? The receiving, huh? receiving consciousness is related to two or three uh, cause produced material, which had arisen together with fivefold consciousness, reached the standing face faces. The diagram eight below. Now you see about the pachya uh, is a chitta. පච්චා ජාත පච ද පචපන්න තිජ කාය of චකු විඥාන නාමක්කද ඕ තිජ කාය of චතුජකාය දිජ කාද චු විඥා නාමකද තිජ ක චුවිඥා නාමකද ඉඳ එකන්න ල ්‍රම්. න විස Uh, because the the Vinyana Chit Namakanda cannot produce uh, mind-born materiality. Because of that, uh, the Chaku moment moment, kama rūpa and Chitta Jarupa are That's why, the, according to the Rupa flame, they are kāya. The Sampati Chit Namakanda is going to support. திකා சஞ நாந்தක ரூපාව காமாාව க ஒ ஆ්‍ර කலாපரைසි with சஞ நாந்த மம வி සප பச்சජ ப ப ப வி காமாාව . actually uh, but we are focusing only the uh, chakuvinyana moment we are not focusing others at, actually at the chakravinya moment also they have chitta jarupa also because the, uh, the previous chitta is still alive at that time uh, but according here we have under, only understanding but actually the nama chitta going to support going to protect tija of රෝපාවචර වම් කම්ම උතු ඇන් චිත්තජ ඇන්දකාමෝජවේම් දයක් චතු ජකයි කම්ම උතු ආ චිතන් ආහාරකස් චකුවියාාන මෝම නොට් අරසින් චිතරට ස්බ ස්ටිල් දහ පොට් චිතද රෝපාටු පට ත රෝප ද සම්පාටි නමකන් ගොන්ට පොටක් අද සිත රූපා දස මනිී ලිය Untuk sampaticana, gitu ya. Tadi dimulai dari yang cakwinyana udah ya. Sekarang yang sampaticana. Sampaticana atau kesadaran penerima berhubungan dengan materi hasil dari dua atau tiga sebab. Jadi dia bukan tiga dan empat, tapi dua dan tiga. Dua atau tiga. Dwi kaya atau tiga kaya yang telah muncul bersama salah satu dari sepuluh kesadaran. Jadi ini sebenarnya lima kali dua kayak di transit ke bahasa Indonesia itu susah jadi saya tulis 10 kesadaran indera sebenarnya 5 dikali dua ya yang kusalah dan aku salah dan si materi-materi materi ini telah mencapai fase statisnya kita lihat diagramnya SP, Sampaticana Nah, sampaticana menjadi pacajata, mensupport materi-materi yang dihasilkan. Sekarang kita fokus hanya ke Caku Winyana. Jadi, di antara Panca Winyana kita fokus, kita pilih satu misalnya Caku Winyana. Nah, pada momen Caku Winyana, itu tidak dihasilkan cita jarupa. Kita tahu ya, di 10 Dwi Panca Winyana itu tidak menghasilkan cita jarupa. Maka, yang ada di situ adalah pada momen hanya kita jangan lihat mundur terlalu ke belakang ya, cuma satu di sini yang dihasilkan di sini ada kamaja, kemudian utuja dan aharaja. Sedangkan kalau kita bagi rupa wacara dan kama wacara, maka di alam Brahma di rupa wacara itu hanya dua sebab materinya. Tadi nutrisi kan tidak ada, maka yang ada hanyalah kamaja dan utuja, disebut kaya. Sedangkan untuk makhluk di dalam alam Indra atau wacara maka si Sampaticana mensepot materi dengan tiga kaya yaitu Kamaja, Utuja dan Aharaja tanpa Citaja. Nah tetapi ini kalau kita fokus hanya ke Caku Inyana. sebenarnya tidak demikian karena pada kemunculan Sampaticana itu banyak catuja kaya yaitu materi yang dihasilkan oleh kama cita utu dan ahara yang masih berlangsung misalnya yang dihasilkan oleh si pancadwara wacana dihasilkan oleh bawang gupaceda, ceda itu semuanya uh, ada yang tadi kan kalau di alam kama wacara itu catuja tapi kalau di alam rupa wacara itu dia tiga, uh, tija ya kan yang tiga mereka ini citajanya juga masih ada di momen cakuinya nak memang di cat tidak menghasilkan cita jarupa, tetapi masih banyak cita jarupa yang masih bertahan di momen itu sampai ke caku winyana. Jadi sebenarnya sampati cana itu mensepot bukan hanya dwija atau rupa, tetapi mensepot tija atau tija kaya atau satuja kaya. Tergantung tadi ya, tetap kita bagi yang rupa wacara dan dengan yang kama wacara. Uh, the rest of consciousness should be taken in the order of the various mental process. With the explosions uh, of the four immaterial resultant, with the subsequent being the or TCO arising with the preceding. Nama kanda. Uh, Yeah. Anyway, uh, okay. The, with the subsequent Namakanda uh, being the Pachya dhamma for the uh, teacher or chatuchakai arising with the preceding nama although the relation given above are only for material which had arisen together with the preceding consciousness and reached standing phase, uh, uh, we must understand. That the patchy dhamma also supports all the material that have arisen in the earlier mind moments are still present in their standing uh, phases. This is okay. Now I already explained. Huh? Uh, in the same way, the materiality uh, that has arisen and reached standing phase sir, is supported not only by the immedi immedi immediate immediate Uh, succeeding nama kanda, but also all subsequently arising nama kanda during the lifespan of the pacu pan rupa by the force of pacca jata Jadi ini tadi sudah dijelaskan, tapi kalimat ini menjelaskan kembali Sisa kesadaran yang lain dapat dilihat dari urutan berbagai proses kesadaran atau Wiki. Dengan pengecualian, tetap pengecualian empat arupa wipaka itu tidak termasuk gitu ya. Karena arupa, nggak ada materinya, 4 jatah itu berhubungan dengan mat, eh, kesadaran dan materi yang sebelumnya. Jadi arupa dikeluarkan. Dengan nama kanda atau batin yang muncul berikutnya itu sebagai pengkondisi atau dama Bagi materi hasil dari tiga atau 4 bab yang muncul dengan nama kanda sebelumnya. Jadi ini kita ngerti ya, berarti tadi kan sampai sampati cana, terus kesadaran-kesadaran yang lain itu dalam rangkaian kesadaran itu semua menjadi pacajata, menjadi pensepot bagi semua materi-materi yang dihasilkan sebelumnya, baik yang pijakaya ataupun yang satu Kaya, karena kan kalau di Brahma itu maksimumnya tiga tadi ya tiga sedangkan satu itu di kama wacara di alam indra jadi dia mensupport mereka yang muncul bersama dengan nama kanda nama kanda sebelumnya gitu ya dengan kesadaran kesadaran sebelumnya lebih mudah dimengerti ya dengan kalimat itu lanjut walaupun Hubungan yang dijelaskan di atas hanya untuk materi yang telah muncul bersama dengan kesadaran sebelumnya, dan si materi telah mencapai fase statis. Kita harus mengerti bahwa pengkondisi atau pacaya dama juga menyokong semua materialitas yang telah muncul di momen-momen kesadaran sebelumnya dan masih dan masih berada dalam fase pertahan atau statisnya ini tadi juga udah dijelaskan ya jadi dia bukan hanya mensepot materi yang dihasilkan satu kesadaran sebelumnya tetapi dia mensepot semua materi yang masih ada dan masih berada dalam fase Kitty kan dia ada 17 momen kesadaran dia jadi attract 17 momen kesadaran gitu, yang itu semua kalau dia masih ada 16 momen itu mereka semua disupport oleh kesadaran ini. Jadi yang satu mensupport 16 ke belakang dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, dengan cara yang sama, materi yang telah muncul dan mencapai fase statis itu disupport atau didukung atau disokong tidak hanya oleh kesadaran berikutnya, tetapi dia juga disupport atau disokong oleh kesadaran yang berikut-berikutnya sepanjang rentang waktu usia dari si materi ini. Jadi dikatakan rentang waktu dari pacayu pana rupa melalui kondisi kemunculan belakangan. Jadi misalnya dia telah muncul, terus kesadaran berikutnya kan mensupport dia, tetapi kesadaran-kesadaran berikutnya itu selama si rupa ini masih ada, dia disupport oleh kesadaran-kesadaran yang muncul terus berikutnya sampai dia padam. Tapi padamnya nggak hitung ya, yang pada masa statisnya. Oke. Okay. okay. Uh, states which are not of pachajat paccaya. Oke, okay. this one is very important. There are the consciousness in the immaterial plane. where there is no materiality. The number two, uh, rebirth consciousness, in the five aggregate planes, Panchokar women, where there is no preceding materiality. Number third, the materiality in the non-physiopian plane, Asanchatta Bhumi, where there is no mentality. Fee, uh, number fourth, Mind-born materiality, which had arisen together with the last infarction javana of neither perception nor non-perception, at the uh, at the attainment of cessation, and also from the that uh, instant, all the kama-born, temperature-born, and nutriment-born materiality, which arise and cease before anagami or Arhatta frozen consciousness arises. Uh, number fifth one, the non-produced uh, or non-concrete material, anipan Rupa. What are the anipan Rupa? There are ten: no? Akasa Rupa, two Vinyati Rupa, three Vikara Rupa, and uh, four takkana Rupa. Uh, but the space Akasa dat, which has the characteristic of uh mighty no yes delimity. uh materiality has not no actual quality for, for uh, mentality to become force of uh jata uh, uh, but the b the two intimation uh, rupa vinyati uh, rupa which sits together with the uh, consciousness that produce them because they are uh the the two age is only one mind moment. Uh, generation, upachaya, and continuity, the santati, uh, which are in the real sense the same as origination, arising of materiality. The impermanence, anicchata, which is a season or perishing of materiality. Uh, uh, now, uh, okay, this is the meaning. jarata jarata rupa sekarang kita lihat ini penting yang tidak termasuk kondisi kemunculan belakangan atau pasajata pacaya mereka terdiri dari yang pertama adalah arupa wacara bumi di mana tidak ada materialitas ya jadi kesadaran di alam non materi ya udah pasti tidak termasuk karena nggak ada materi kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan di awal sipati sandi cita atau kesadaran kelahiran kembali di alam dengan lima kanda atau panca wakara bumi kenapa karena tidak ada materi yang dihasilkan sebelumnya jadi tidak ada yang disepot maka dia tidak termasuk dalam pacacata ya. Kemudian yang ketiga adalah Materi di alam asalnya sata, jadi di sana nggak ada kesadaran, jadi nggak mungkin masuk dalam pacacata pacaya. Kemudian yang keempat adalah citaja rupa atau materi hasil kesadaran yang muncul bersama dengan jawana terakhir dari kesadaran newasanya nasanya. Jadi kesadaran yang bukan persepsi, bukan pula tanpa persepsi ini uh, pada pencapaian niroda samapati. Begitu pula pada saat itu semua kama jarupa, utu jarupa, dan ahara jarupa yang muncul pada fase itu dan muncul dan padam sebelum kemunculan dari kesadaran buah anagami atau buah arhata. Jadi di sini maksudnya adalah pada waktu masuk niroda sama pati itu kan dia masuk Newasanya nasanya itu dia masuk dua kali jana di situ. Setelah dua kesadaran newasanya nasanya itu baru dia masuk kenderi niroda sama pati. Di saat itu tidak ada cita yang dihasilkan. Nah maka di jana jawana terakhirnya di newasanya nasanya itu semua materi yang dihasilkan di situ itu tidak bisa disupport oleh kesadaran yang berikutnya karena setelah itu tidak ada kesadaran jadi dia tidak termasuk. Nah begitu pula si kamaja si citaja, utuja, dan aharaja. Misalnya nggak ada citaja ya, si berarti tiga kan nggak ada cita tuh pada niroda Samapati Mereka itu semua juga tidak termasuk dalam pacar jata pacaya karena mereka telah padam sebelum kemunculan dari arah pala atau anagami pala. Karena kan ketika keluar dari niroda Samapati pertama kali munculnya itu adalah kesadaran buahnya, baik anagami ataupun arahata pala atau anagami palanya pada waktu itu semua kamaja, citaja, eh kamaja, utuja dan aharaja itu semua udah padam, udah muncul dan padam dan mereka nggak bisa menjadi masuk dalam pacajata pacaya itu maksudnya. Kemudian yang kelima, anipana rupa atau materi yang tidak nyata, <tuh> tidak pernah menjadi uh, dama terkondisi atau si akibat dari pacajata pacaya. Jadi terdiri dari Ani rupa itu 28 dikurang 18 yang nyata itu ada 10 yang tidak nyata terdiri dari akasa si yang pertama di ruang atau akasa datu kemudian yang dua winyati kemudian tiga yang wikara kemudian yang empat lakhana jadi di sini cuma disebutkan tiga yang pertama si akasa datu dengan karakteristiknya membatasi antara material materialitas. Jadi dia tidak mempunyai kualitas yang nyata untuk membuat kekuatan kondisi kemunculan belakangan dari mentalitas. Kemudian juga dua isyarat atau winyati, karena dia cuma berlangsung <tuh> rentang hidupnya itu cuma satu momen kesadaran, jadi dia padam bersama dengan kesadaran yang menghasilkan mereka, juga tidak bisa masuk dalam pasca jatah pacaya. Kemudian yang terakhir adalah upacaya santati jarata anicata ini masuk ke dalam empat lakana upacaya dan santati artinya kemunculan dan kelangsungan dimana dalam arti sesungguhnya itu sama dengan kemunculan dari materialitas jadi digabung gitu ya upacaya dan santati itu sebenarnya digabung jadi kemunculan dan eh, anicata sebenarnya di ini ada jarata gitu ya pelapukan atau penuaan dan anicata itu padamnya atau hilangnya materialitas kalau dia udah padam ya tidak mungkin jadi tidak termasuk dalam paccajata paccaya the analysis of the uh, paccajata paccaya yeah, what is the paccaya 85 citta excluding for arupa vipaka and patisandi 52 cetasika uh, about the pacupanna citta jaropa patisanti kamma jaropa ahara jaropa utuja ropa and pavati kammaja rupa. Uh, excluded dhamma, 89 citta, 52 cetasika, bahira rupa, and asanya satya kammaja rupa. Okay, this is a uh, brief, this is a mini. Jadi yang terakhir adalah analisa dari kondisi kemunculan belakangan atau pacca jata. Jadi ini rangkuman semuanya yang termasuk ke dalam pengkondisi atau pacaya tentunya di antara 89 kesadaran kita buang yang empat arupa wacara dan sipati sandi cita ya. jadi totalnya itu 85 ini bisa menjadi pacaya dengan kemungkinan 52 cetasika kemudian dama akibatnya atau dama terkondisinya pacayu panadama itu hanya rupa, tetapi di sini bahira rupa dikecualikan. Jadi hanya cita aja rupa, pati sandi kama jarupa. Jadi dibagi dua ya, yang pati sandi kama jarupa sama pawati kama jarupa. Kemudian ahara jarupa dan utu jarupa. Ini semua tadi sudah dijelaskan uh, bisa menjadi pacayupanadama, dhamma. Sedangkan pacanikanya, artinya yang tidak termasuk di dalam pacayupanadama dhamma, tentunya bisa saja 89 kesadaran 52 cetasika kemudian bahira rupa ataupun rupa yang eksternal dan yang asalnya sata tamaja rupa ini pasti juga tidak termasuk dalam paccayupana. Ya. Okay. Yeah. I think the we already uh, finish. Um Do you have anything to ask? Jadi sudah selesai penjelasan Pacajata, apakah ada yang ingin ditanyakan? I think the quite deep and some some words maybe new for them, no. Oh. it's okay. It's just to understand, no. Ya, yeah, agak mendalam tapi mungkin ada beberapa bahasa atau kata baru yang tidak familiar gitu ya. Tapi ada yang bertanya enggak? Kayaknya ngerti ini semua. I think understood, Bante. Okay, good. Actually, today I want to uh, say uh, something for Damadaya, the group. Hmm. Uh, last time the your offer allow the requisite to build up the uh, of a small dining hall, no? hmm. to build up the kitchen area and eating area for the monk. Mm -hmm. uh actually uh today just finish all mm -hmm. yeah so now maybe after uh lesson may I send in some photos uh the for the uh, kitchen area they will uh, prepare everything, including the water sink and the small pantry cupboard uh and uh, for the eating area also everything. And we, even though we already cover with the net also, the the part of the kitchen area and cover with the, because uh, the, they separate. The, we, we already the cover with the net. The mosquitoes also cannot cannot come inside. Mm -hmm. uh, sadhu, Sadhu, uh, for uh, your group, the donation of your group, uh, thank you very much. And they are supporting for the sasana. Uh, not all, uh, you are always the, uh, doing a uh, very good uh, thing for the all the big cause in the Theravada big in the, uh, in the world but anyway uh, may uh, after offering allowable requisition to build up the dining hall and kitchen area for the monk, he already accumulate the lot of wholesome uh, acts. Uh, the power of the wholesome uh, may always give in the good uh, condition good supporting for them. Uh, may all of you be healthy. May all of you be free from all suffering. May all of you be uh, successful in your Dhamma practice and uh, especially Samatha Nipasana meditation. May all of you be attained Nibbana soon. Sadhu, sadhu, actually, uh, it is supported by all the whole Indonesian devotees gathering. Sadhu, uh, sadhu, sadhu. We use the yeah. veggie okay. group's account. Oh, okay, sadhu, 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 So okay, Yeah, actually, I, 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 I don't. I, I just only know the some the 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 partana group, but I don't know the which group. But anyway, all of you the participate, sadhu, sadhu, Thank you very much, all the Indonesian, the Dhamma devotees, Ado, Dhamma sir. friends. Thank you, I will try the translate first. Okay. This uh, Pertanyaan kalian ya, nanti saya lihat, oh semua sadu-sadu aja ya. <laughs> Oke, okay. uh, ini Bante ingin menyampaikan bahwasannya dana yang kita kumpulkan kemarin melalui grup BG jadi sama-sama kita semua saling bantu BC gitu ya, kita pakai rekening grup BG, kita berdana kemarin terkumpul yang pertama itu adalah ruang makan yang memang belum selesai gitu kan dan Bante menyampaikan saat ini sudah selesai, nanti Bante mau kasih foto-fotonya nanti kita akan broadcast ya foto-fotonya jadi semuanya sudah tercakup di dalam, jadi daerah ruang makannya, kemudian semua keran-keran, airnya, terus lemari-lemari untuk tempat peralatan makan, tempat duduknya, kemudian uh, netnya itu jaring nyamuk gitu ya, sama partitionnya itu semua juga sudah termasuk. Jadi nanti si mengucapkan sadu satu Anobonami, terima kasih sekali karena telah men-support sasana dengan niat yang baik, men-support semua Biku terawada di dunia. Jadi setelah mendanakan ruang makan ini Anda kita semua telah mengakumulasi kusala kama yang sangat besar, sangat banyak. Semoga dengan kekuatan dari kusala kama ini akan menjadi pengkondisi yang baik untuk kita semua nanti mendapatkan kesehatan yang baik, kemudian terbebas dari semua penderitaan, sukses di dalam praktek dhamma terutama samata dan wipasana dan tentunya semoga dapat segera merealisasi nibana. Sadu sadu Sadu, 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 thank you Bente. Sehari meris now, maybe. Sadu, sadu, sadu. Thank you for the explanation. Um, uh, this is a very tough class, but uh Bente did a really good explanation. And thank you Sister Mila for the translation. Sahabat Dharma, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or, or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Aman, saya Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Sugata Wangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Repeat after me. Eta Sambhatang punya sampadang. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe, bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe sata anumodantu. Sabbe sampati sidhya. Sabbe sampati sidhya. Idan me nyati nang hotu. Idang me nyati nang hotu. Sukita hontu tayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me nyati nang hotu. Idang menyati nang hotu sukita hontu nyatayo sukita hontu idang menyati nang hotu idang menyati nang hotu sukita hontu nyatayo sukita hontu punyang Idang me punyang asa wakaya wahang hotu asa wakaya wahang hotu idang me punyang idang me punyang nibana pacayo, hotu. pacayo hotu. mama punya bahagang Mama punya bagang. Sabe satanang. Sabe satanang. Bajemi. Bajemi. Te sabe. Te sabe. Me samang. Me samang. Punya bagang. Punya bagang. Labantu. Labantu. Sadu. sad bud sa senang cirang ti tuh budde sa senang cirang ti tuh budde sa senang cirang ti tuh sad sad saat Sukihotunyipan facihu